Apresiasi Presiden Jokowi kepada Aceh dalam hal penanganan COVID-19 tentu menjadi energi tambahan menggenapi berbagai apresiasi yang sudah diterima sebelumnya. Lebih dari itu, tekad untuk bekerja dengan semakin baik memang sudah menjadi komitmen pimpinan. Dampaknya, pemerintah Aceh telah menjadi lebih siap termasuk dalam hal anggaran. Ketersediaan BTT menjadi salah satu kekuatan Aceh dalam perang melawan virus corona yang dijalankan pemerintah Aceh itu dalam struktur kerja gugus tugas COVID-19. Kerja penanganan COVID-19 juga terarah dengan tersedianya berbagai buku panduan sehingga beragam tantangan yang terus muncul. Terkait virus yang memiliki kecepatan menginfeksi ini dapat dilakukan dengan terpadu. Langkah terkini adalah upaya penjagaan perbatasan dan usaha menghadapi krisis pangan melalui gerakan Aceh Mandiri Pangan yang disingkat GAMPANG. Upaya melindungi rakyat Aceh terkait kasus COVID-19 juga dilakukan dengan memberi bantuan kepada mahasiswa Aceh yang berada di berbagai provinsi dan negara akibat terdampak COVID-19. Terkini, yang mengharukan adalah gerakan donor darah ASN yang sampai saat ini telah menghasilkan 3.158 kantong darah. Sebuah upaya nyata memperkuat solidaritas yang amat dibutuhkan di musim pandemik virus corona ini.